Sumatera Selatan, salah satu provinsi di Indonesia, dikenal sebagai daerah yang kaya akan cadangan batu bara. Potensi energi batu bara yang melimpah di provinsi ini telah menjadi bagian integral dalam sektor pertambangan Indonesia. Cadangan batu bara di Sumatera Selatan sebesar 9, miliar ton, berdiri sebagai cadangan terbesar kedua di Indonesia. Cadangan ini mencakup hampir seperempat dari cadangan batu bara nasional, yaitu sekitar 37,60 miliar ton. Sumsel ini dianugerahi Tuhan sumber daya alam yang cukup besar, yang bisa kita manfaatkan potensinya untuk pembangunan di Sumatera Selatan. Nah, khusus untuk batu bara ini dari data kementerian, sumber daya batu bara ini kita di Sumsel ini mencapai 33 miliar ton. Itu setara dengan 36 sumber daya batu bara nasional. Jadi nomor satunya memang masih di Kalimantan. Sampai saat ini produksi batu bara di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur itu yang... Karena hal inilah perlu dilakukan pengawasan terhadap perusahaan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat merugikan orang banyak. Bahwa di Sumatera Selatan kita kaya akan sumber daya alam, banyak sekali pertambangan minerba, mineral, batu bara dan juga migas. Ini bentuk keprihatinan kami, jangan sampai nanti banyaknya perusahaan itu menimbulkan pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan. Nah, ini kami elemen pemuda ingin mengingatkan. Tim Liputan Sriwijaya TV.